Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bang Raya Channel. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih diberi kesehatan lahir dan batin. Di masa pandemi ini, jangan lupa 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Oke. Bang Raya dalam video kali ini akan membahas beberapa permintaan komentar teman-teman, seperti terlihat di layar. Bagaimana bang, katanya, kalau pakai topeng TikTok bisa nggak? Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa tekan tanda loncengnya. Oke teman-teman, kita lihat dulu, cek dulu di aplikasi Bayu. Kuota apa aja yang Bang Raya punya? Oke. Nah, di sini topping, satu toppingnya TikToknya 0,99 dan Instagramnya 2,81 giga. Oke, kita back lagi. Kita pakai yang Bayu dulu ya teman-teman. Ini diganti dulu. Sudah ya. Ininya pakai Bayu. Oke, kita coba dulu di YouTube ya teman-teman. Misalkan Bang Raya Channel aja. Nah, muter-muter ya teman-teman, nggak bisa dibuka. Muter-muter. Ini juga nggak bisa. Coba lihat, masih muter-muter. Ini nggak bisa ya teman-teman. Oke. Terus kita lihat di penelusuran di Google Chrome. Kita ketik aja ini. Makan besar. Tuh tidak jalan ya teman-teman. Oke, bagaimana bang caranya biar topping TikToknya bisa jadi kuat regular? Oke, pertama kita siapkan TLS tuner. Ini dia teman-teman, TLS tunernya. Oke, seperti biasa kita setting dulu reconnect pakai centang ini. No, TC pinternya juga setting udah kita. Oke, default metodenya kita ganti ya teman-teman, pakai custom SNI. Nah, di sini nih apa namanya SNI hostnya. Nah, oke, portnya kita ganti 443, ininya
servernya sih terserah, bisa otomatis atau tinggal pilih aja. Kita coba start. Belum bisa teman-teman, kita stop dulu. Servernya kita di otomatisin. Tung start. Nah, bisa teman-teman tuh. Oke. Udah bisa, ada tandanya. Kita coba buka tadi yang YouTube. Yang Bang Raya. Wah, udah kebuka teman-teman tuh. Udah bisa ya. Coba yang ini, klik ini nih. Yang Topping Bayu 3. Terus sebentar, langsung jalan teman-teman tuh, lihat yang udah mulai jalan. Cepet ya. Berarti bisa ya teman-teman, kuota TikTok menjadi kuota reguler. Kita lihat di tadi di pencarian di Google. Lihat dan Google. Yang makan besar. Oke, enter. Udah kebuka teman. Ininya video. Kita ini bisa teman tuh makan besar. Ya kebuka ya, sekarang dulu kebuka tuh. Alat panjang tuh. Oke. Oke. Ini cukup bisa. Mungkin di Facebook juga bisa. Kita coba aja di Facebook. Nah, lancar ya, teman-teman. Di Facebook ya. Oke. Segitu aja buat teman-teman yang sudah bertanya, Bang, pengen TikTok bisa nggak dijadikan gue? Bisa ya, teman-teman. Oke, mungkin video ini cukup sekian aja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.